daripada pertemuan ini saya buka sekaligus memberikan tip bagi para mahasiswa ya. Ini adalah untuk pendidikan berkarakter. Yang kedua adalah bagaimana Anda sekalian nanti berjiwa entrepreneur sesuai dengan visi daripada insan pembangunan Indonesia, bagaimana nanti Anda sekalian suatu saat kalau sudah lulus itu ya mempunyai daya saing yang tinggi dan juga berjiwa entrepreneur. Topik pembahasan materi kita berkaitan dengan regulasi Bank Indonesia dan pembayaran digital dan perlindungan konsumen. Sebelumnya kita pernah menghadirkan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang dikatakan Bu Rektor, ini suatu kecepatan yang berharga Bu, karena kita mendapatkan insight yang tadi dapetin di textbook gitu. Jadi memang digital itu memiliki peran yang sangat penting ya, dan ini bisa merubah landscape perekonomian. Dengan pemanfaatan sistem pembayaran digital, jumlah masyarakat yang tadinya tidak terjangkau bank itu makin kecil. Hampir semua masyarakat, bahkan sekarang aja masyarakat UMKM yang mikro-mikro itu ya, itu pakai kris tuh bayarnya. Untuk kuliah umum pada hari ini sangat seru dan juga kita sebagai para mahasiswa makin melek terhadap pembayaran digital dan perlindungan terhadap konsumen. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, saya dari Prodi Manajemen semester 5. Kuliah umum pada pagi hari ini sangat menarik terkait pembayaran digital, jadi mengajarkan ataupun memberi informasi terkait kepedulian terhadap data diri kita sebagai konsumen. Semoga acara seperti ini dapat terus berlanjut di kemudian hari. Terima kasih.